Berikut merupakan langkah-langkah dan bahan untuk membuat nikosis salad. Yang pertama, potong dadu kentang. Kemudian tomat. Dan juga kacang Prancis. Kemudian ada tribasa dan sayuran yang telah dicuci kemudian direbus. Garam, lada, cuka, dan olive oil. Selanjutnya, tribasa yang tadi diolah menggunakan margarin dan ditumis dengan pan. Setelah bahan-bahan yang telah disiapkan siap, langkah pertama adalah memasukkan sayuran ke dalam wadah, tambahkan garam secukupnya, lada secukupnya, cuka, masukkan teri, tambahkan olive oil sebanyak 10 gram, kemudian aduk. Maka nikoise salad siap disajikan. Terima kasih. Yang kedua, kita akan membuat toasted sandwich. Bahan-bahannya ada margarin, smoked beef, telur, roti. Langkah pertama adalah dengan membuat scrambled egg menggunakan 1 butir telur, panaskan margarin, pecahkan telur, kemudian tambahkan lada dan sedikit garam, aduk kembali, angkat setelah matang. Yang kedua, kita akan memanaskan smoked beef dengan menggunakan margarin hingga matang. Setelah bahan-bahan siap, kita susun roti untuk membuat sandwich. Susunannya adalah roti, kemudian smoked beef, kemudian scrambled egg, lalu tutup kedua roti tersebut. Setelah selesai disusun, kita panaskan roti menggunakan pan dan margarin. Sandwich yang telah matang kemudian dipotong 2 dan siap untuk disajikan. Terima kasih.